Halo Skater, aduh ribet banget. Nah, halo Skater, balik lagi bersama gue Ferdi di channel Jogjalan Sketsop. Tar dulu. Nah, kali ini kenapa gue bawa topeng kayak begini? Itu gue lagi ada di acara Halloween. Ini yang ngadain itu beberapa komunitas dari komunitas sepatu roda yang ada di Jogja, kayak Skatify, terus What Skate Jogja, Jogja Fun Skate, itu yang ngadain mereka nih teman-teman. Nah, kali ini gue mau ngeliput apa aja kegiatan mereka di Halloween ini. Jadi ini tuh eventnya event kayak Halloween gitu ya. Terus nanti bakal ada banyak door prize dan hadiah yang bakal dibagiin ke peserta. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Pantengin terus channel ini dan jangan skip-skip. Terus, sebelum kita masuk ke video reportnya, jangan lupa teman-teman di pencet dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan info dari kita. Itu aja. Mari kita saksikan keseruan acaranya seperti apa. Gas. Nah teman-teman, kali ini aku udah sama Mbah Pri. Nah ini yang masih sehat ya Mbah? Gimana kabarnya Mbah? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih sehat Mbah ini. Ini kita acara apa Mbah ini Mbah? Acara apa? Halloween apa? Halloween Mbah. Halloween ya? Oke, lanjutnya kan dandan nopo ini? Dandan ini, kayak setan. Siap. Halloween, kayak apa? Aku jane kepak setan mongso nganggo itu mau tangitan. Iya toh, kudune putih-putih nang ngene, Mbah. Oke, kapan-kapan kalau rolling aku dijak, Mbah? Iya, kalau rolling itu tiap Sabtu, Pak. Tiap Sabtu. Oh, jenengan di komunitas napa toh, Mbah? Anu Jogja anu apa? Jogja Pan. Jogja Pan sekian niku. Jogja Pan. Iya, nggih, Jogja Pan. Jadi Mbah Pri itu di Jogja Pan Skate. Kalau rolling biasanya Sabtu pagi nggih, Mbak. Iya, jadi istilahnya pan itu maksudnya seneng. Seneng jadi, gitu. Tidak harus kita menjadi atlet kan gitu. Bener. Tapi waktu pertama kali dibentuk Jogja Panser itu banyak sekali. Gitu. Sampai 10-30 rolling. Rolling bareng atau nih gue. Oke, terima kasih Mbak Pri infonya niki. Iya. Oke, kapan-kapan kita ketemu lagi ya, bisa kalau rolling, Mbak. Terima kasih nggih, Mbak. Beauty pun niki. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi Mbak Pri itu ada di komunitas Jogja Fun Skate ya. Kita kan sebelumnya pernah bikin liputan tuh sama Jogja Fun Skate, atau kita mau rolling bareng lagi kah sama Jogja Fun Skate? Misalnya rute dari kota Jogja ke Parangtritis gitu kan, berkilo-kilometer. Ya nanti ditunggu aja keseruannya, kita rolling lagi bareng sama teman-teman Jogja Fun Skate. Gitu ya teman-teman. Kita cari yang lain ya buat diwawancara ya, gas. Nah Skater, kita ketemu sama Mas Ikhlas, coba kita wawancara dikit ya. Karena Mas Ikhlas ini adalah penggagas dari event ini nih, buat Halloween Skate yang ada di Jogja tuh Mas Ikhlas yang jadi penggagas ya. Gitu. Kita wawancara langsung. Nah ini aku udah sama Mas Ikhlas nih teman-teman. Aku mau nanya-nanya dikit. Halo Mas Ikhlas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini apa nih Mas? Tujuan bikin event ini nih Mas? Kita memeriahkan Halloween sih. Halloween. Biar semakin rapat juga hubungan sepatu roda antar teman-teman di Jogja. Oke. Okay. Gitu. Berarti emang berada dari beberapa komunitas berarti Mas? Iya, ini gabungan dari beberapa komunitas, dari ada Skatify, ada Quad Skate Jogja, ada Jogja Fun Skate dan Jog Roader yang main agre gitu. Main agre. Iya, jadi semua okay. Ada gitu. Semua ada ya Mas, mau agre sih, Quad Skate ada semua nih ngumpul di sini nih ya. Jadi bersatu buat meramaikan sepatu roda di Jogja. Siap. Gitu. Kalau dari penamaan Halloween Party itu gimana maksudnya Mas? Soalnya kan Halloween, tapi kita lebih ke roda main sepatu roda jadi Halloween. Oh iya. Gitu. Oh, plesetan dari Halloween. Iya, betul kan. Karena kita pakai sepatu roda jadi Halloween. Betul. Oke, siap-siap. Semoga sukses deh Mas acaranya, Mas. Thank you banget, Mas. Siap. Nah, itu teman-teman. Jadi kenapa namanya Halloween?
Jadi itu adalah plesetan dari Halloween, tetapi kita karena pakai sepatu roda jadi namanya Hello Wheel gitu. Nah nih udah mau mulai nih acaranya teman-teman. Langsung aja ya disaksikan gimana keseruan dari acara ini. Gas. Nah, ini teman-teman lagi persiapan juga nih buat lomba skate cross. Nah, kali ini gue bagi-bagi. Kamu mau ambil satu? Oke. Nah, ini gue bagi-bagi ini juga sekalian ke teman-teman yang lain. Mas, mau enggak, Mas? Gelang. Nah, ini jadi apa nih, Mas, cerita nih, Mas? Momo. Siap. Terima kasih. Ini sama-sama, Mas. Kita lanjut lagi ya. Kita bagi-bagi lagi nih guys. Ini jadi apa ya mbak ini? Ya, monggo mbak ambil gantungan sama ini juga nggak apa-apa. Ada gantungan kuncinya juga mbak. Mau gelang semua, sama-sama. Tadi guys keseruan buat acara Hello Wheel ini emang acaranya seru banget sih guys. Aku juga udah capek ya copot sepatu makanya aku udah siksa banget lah pokoknya kebanyakan gerak. Itu dia tadi pokoknya keseruannya buat event si Hello Wheel ini. Terus buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Terus jika video ini bermanfaat di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Terus pokoknya itu aja deh. Sekian dari gua, aku pamit undur diri. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Goodbye.